Menyemai semangat perpaduan dalam karangan rakyat menerusi sukan antara matlamat dalam program Jom Tengok Bola Harimau Malaya menentang Bangladesh di Dataran Putrajaya Presiden 3 pada Selasa. Secara langsung perlawanan itu dihadiri lebih 1,000 orang peminat bola sepak menyaksikan kemenangan memihak kepada Malaysia 4-1 di bawah skuad kendalian Kim Panggong. Kemenangan tersebut sekaligus melayakkan Malaysia ke Piala Asia 2023 setelah 42 tahun tidak beraksi di acara sukan berprestij itu. Sementara itu, penontonnya hadir turut teruja dengan kemenangan yang diraih Malaysia dan berharap program seperti ini dapat diteruskan di masa akan datang. Mestinya saya berasa gembira dengan kemenangan Malaysia 4-1 yang kita semua terjangka. Malaysia boleh menang sebenarnya tapi dengan terlalu confident, tapi alhamdulillah Malaysia bermain dengan baik, semua seperti yang dirancang. Memang patut diteruskanlah sebab inilah peluang kepada macam rakyat Malaysia berkumpul macam meriah. Yang tak mampu ke stadium, kita berkumpul kat sini kan, ramai-ramai boleh rasa kemeriahan tu macam kemeriahan dalam stadium. Dan memang sepatutnya diadakanlah, bukan untuk setakat sukan bola sepak tetapi kepada sukan lain juga. Ya, saya sangat menyokong penuh kalau program-program seperti ini diteruskan sebab macam ialah selepas 2 tahun kita duduk di rumah, kita tak boleh nak keluar. Jadi bila ada program-program yang sihat macam ini, tidak salah untuk diteruskan dan memang bagus sebab kita pun tahu dengan ada program ini kita dapat tengok, kita dapat lihat semangat perpaduan. Kiranya objektif event ini memang capailah. Program tersebut turut dimeriahkan dengan aktiviti menarik termasuk cabutan bertuah dan cabaran timbang bola.